tersedia. Habis je nanti, cepat-cepat masukkan prop dulu. Okey. Roger. 10 minit lagi nak mula. Dah. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke pementasan terhebat abad ini. Bagi memperingati Nabi kita, Salam School mempersembahkan Cinta Nabi. Pada ketika itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Bilal, berdirilah, panggillah orang untuk solat." Bilal diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas Kaabah dan melaungkan azan. Bilal, kenapa Bilal? Tak tahu. Siapa pula nak jadi Bilal? Allah. Dah masuk waktu. Dah, tak nak main dah. Oma, jom main lagi. Jom. Yeah. Ih, nak tengok. Kawan-kawan, jom solat. Kejap. Sofie, Nisa, nanti yang ni letak kat tepi, yang tu letak kat tepi ni lah. Sailina, bukanlah lain. Kawan-kawan, jom kita solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal, kerana keikhlasan hatinya melaungkan azan bersungguh-sungguh dengan niat untuk mengajak semua orang menunaikan solat kerana Allah Ta'ala, Bilal dilantik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi muazzin yang pertama. Roger. Thank you.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, semua sedia. Kita masuk semua secara terang-terangan. Okay, sekarang. Baik. Yang hidup pasti akan kembali kepada Maha Pencipta. Wafatnya seorang rasul tercinta, kekasih Allah yang esok. Kami sekian lama Bilal meninggalkan Madinah. Suatu hari Bilal telah bermimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Bilal segera berangkat ke Madinah. Ashhadu anna Muhammad. Ya Allah, maafkan aku. Mendengar suara Bilal membuatkan mereka rasa Rasulullah ada bersama. Tidak pernah sedetik pun Rasulullah tidak rindukan kita. Baginda sentiasa sayangkan kita.